Welcome back to Agnes Production. Okay, jadi hari ini tanggal 15 bulan Oktober tahun 2019. Sekarang saya mau ikut acara wisuda. Dan bukan seperti yang lalu-lalu. Kalau lalu kan saya nyanyi di acara wisuda, tapi kali ini saya nyanyi dan juga saya diwisudakan. Gitu guys. Jadi sekarang saya sudah ada di gedungnya. Kalau kalian orang sorang pasti kalian tahu si Rambe. Ya pokoknya gedung Sirambe yang di Kilo 8 gitu. Dan sekarang saya sudah ada di sini tuh dari tadi dari jam 6 subuh, guys. Karena tadi saya make up dari setengah 5 dan saya di sini tuh dari jam 6 gitu. Oke, guys. Oh my god. Oh my god. Burung berak di atas ini. Siram toh. Guys, burung berak, guys. Kalian mau lihat? Lihat nih. Tolong perhatikan ini, guys. Barusan saya terjadi kejadian yang sangat mengenaskan. Nanti kalau saya dapat burung itu, saya jadikan makanan pencuci mulut. Di sebentar di dalam itu kan saya ada di barisan para wisudawan. Dan saya biasanya kan biasanya enak. Kan biasanya saya tuh kan di barisan paduan suara, tapi kali ini saya ada di barisan wisudawan. Nah, nanti ada surprise-surprise yang akan saya berikan. Makanya dibuatlah wisuda yang sedikit berbeda. Bukan berbeda sih, sama dia punya urutan, cuma ada beberapa yang disisip-sisipkan untuk sebagai penghibur kayak gitu. Nah guys, nanti HP ini akan dipegang langsung oleh anak yang ini. Nah, jadi kalau sebentar kalian lihat gambar-gambar yang goyang-goyang, gambar-gambar yang gak jelas, itu pasti dia yang ambil. Nah, sekarang saya sudah mau setengah 8 nih, guys. Ya, sudah setengah 8. Saya sudah mau pakai toga. Habis itu kita mau, saya mau masuk ke dalam. Oke, guys. Sekarang saya mau pakai toga dulu ya. Yeay. Di tengah perjalanan Anda, jika Anda bergabung bersama dengan saya di 102,60 saat ini. Asik. Selamat pagi. Semoga ini perjalanan yang menyenangkan untuk Anda dan Anda bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat tentunya. Salam bahagia juga tentunya untuk Agnes yang hari ini tentunya menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan hidup. Ya, karena pencapaian-pencapaian dalam dunia pendidikan ya. Ricardo Sristiono, Sarjana Pendidikan.
memperhatikan peraturan perundangan kembali. Dengan ini saya melantik saudara-saudari sebagai sarjana Universitas Victoria. Dengan demikian, maka saudara-saudari berhak memperoleh gelar tersebut. Senang dari saudawati-saudawati dimohon duduk. Yang gagal banget ya. Ucu, terima kasih semuanya. Sebentar sore ya, kita ketemu lagi. See you guys. Sebentar sore guys. Sebentar sore guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe Akans Production. Ah, hey. Like subscribe this channel. Apa? Sudah coba banget. Subscribe this. Sudah dibagikan, sementara dibagikan. Ayo mari. Ica, Ica, Ica. One hour later. Kaca kayak gede di sini. Memang. Hey, sekarang kita ada di studio foto. Ini kita mau foto keluarga big family. Jadi tadi kita baru pulang dari sana, kita singgah ke rumah dulu menjemput para. Hey. Hey. Ute boy. Welcome back to Restoration. Okay guys, yay! Sekarang kita mau foto dulu. Habis itu baru kita balik ke rumah.
2000 years. Ini acara di rumah saya dan sekarang ini tamunya tuh keluar masuk. Saya tuh targetnya cuma 200 orang guys, tapi ternyata yang datang tuh lebih dari 200. Jadi sepertinya sudah sekitar 400 lebih orang datang, ya ampun. Dan tadi saya ambil video. Tadi nyanyi tadi anak ini. Oke guys, terima kasih banyak dan nanti saya akan tetap ambil video sedikit-sedikit pada saat mereka foto mungkin ini. Dia punya foto gue dibuat sama adik gue. Jadi ini ada orang yang selalu menolong saya saat saya lagi kesusahan. Oke guys, nanti saya akan lihat. Nanti dia ambil video-video lah. Pokoknya Tiana yang ambil video-video. Oke, silakan. Tuh orang semua di belakang tuh. Nah, banyak kan. Tolong semuanya tepuk tangan yang di situ. Terima kasih. Sudah tepuk tangan kau, saya turun. Ini Kak Abi tahu nyanyi. Gili. Para que vivas en él.
Tunggu, pelan-pelan. Iya, ini Bapak Guru dari Arsentur. Anak Malanu yang di depan. Amerika yang di belakang.